Welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silahkan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Tak tahan, sahabatku tak tertahan. Melayang sikapmu berawan. Berbeda, kau dan aku berbeda. Kita memang tak serupa. Bebaskan, ku ingin dilepaskan. Kita tidak sehaluan. Cukuplah, sudahlah, sampai di sini saja. Hubungan kita berdua. Ada video baru dari Hazama live di Hot FM ya. Dia membawakan lagu terbarunya dia yang judulnya Peneman. Kemarin sempat aku reaction official liriknya. Aku diinformasikan juga oleh temanku di Instagram bahwa ada video ini. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah informasikan aku di Instagram. Dan sepertinya kita langsung lihat aja ya perform dari Hazama ini di Jamming Hot Hot FM. Lagu barunya ini gak begitu boom ya, karena memang soundtrack. Apalah yang kau lihat ada pada diriku yang sering buat kurusan ya Hazama ya, agak kurus. Gembira bahagia, apa benar kau cinta ada pada diriku. Untuk keyboardis yang ada di konser, konser yang diajak, yang sering diajak konser sama Hazama. Aku pastikan kau bersamaku selalu. Kau di dalam pelukan di setiap malamku. Patrikan kau di dalam hatiku. Suara yang keren. Menjadi peneman dalam hidupku. Kalau di studio Hot FM ini enak banget soundnya. Kalau di konser yang kayak kemarin tuh ada pada enak banget diriku. Hanyalah sebuah hati yang mengharapkan suaranya Hazama. Oke.
Iya, itu keyboardisnya yang diajak di konser Big Jam kemarin ya. Sama tuh keyboardisnya. Dan perform ini perform yang bagus ya, rapi sekali. Memang kalau live di studio Hot FM ini keren banget soundnya. Performnya Azama di sini keren banget kalau menurut aku ya. Suaranya lepas, suaranya fit sekali, power sekali ya. Musiknya rapi, musiknya bagus, soundnya enak. Semuanya enak di perform ini ya. Tapi memang lagu ini memang gak begitu boom ya. Seperti aku bilang di session aku sebelumnya, lagu ini aku rasa gak bakal hit seperti lagu-lagu sebelumnya. Karena lagu ini kurang ada hooknya yang membuat lagu ini hits lah istilahnya dia. Jadi ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.